Fenomena pinjol memang tidak asing lagi lah di telinga masyarakat Indonesia. Bahkan HP saya aja menerima SMS dari pinjol. Waduh, satu hari bisa 5 kali hingga 10 kali. Memang SMS-SMS dari pinjol ya sangat menggiurkan lah, menyebut bunga 0%. Bahkan banyak juga loh yang juga tertarik dengan pinjaman online karena SMS tadi, dan akhirnya pun banyak yang terjerat pinjol. Alih-alih bunga 0%, ternyata bunganya tinggi. Bahkan tinggi sekali, bisa 3% satu hari. Kalau diakumulasikan satu bulan, ya kita bisa menghitungnya lah. Dan karena ini, masyarakat Indonesia banyak yang terjerat pinjol. Tidak sedikit loh ditagih, diteror, dan lain sebagainya. Bahkan ada yang terjerat hutang, yang hutang dasarnya saja 1,8 juta menjadi 40 juta. Ya jelaslah, ketika Presiden Joko Widodo mendengar ini langsung gerah. Akhirnya pun Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo ya langsung memerintahkan anak buahnya lah untuk menggerebek pinjol-pinjol ilegal. Dan tidak hitungan bulan loh, langsung beberapa hari saja kepolisian sudah menggerebek puluhan pinjol ilegal di kota-kota besar. Bahkan yang ditangkap sudah puluhan orang. Keren kan? Presiden Joko Widodo langsung mendengarkan keluh kesah dari rakyatnya, sehingga Kapolri pun langsung turun tangan dan bertindak sangat cepat, akhirnya membereskan pinjol-pinjol ilegal tersebut sehingga tidak ada lagi jerat hutang pinjol kepada masyarakat Indonesia yang dirasa bukan membantu, malah menyusahkan. Untuk lebih lengkapnya simak berita berikut ini, Good News Indonesia. Belum menyaksikan video ini, pastikan bosku jangan lupa subscribe, karena subscribe itu gratis plus bonus tonton video terbaru setiap harinya. Jangan lupa ya. Dengarkan rakyatnya, pinjol mulai rontok di era Jokowi. Tak berselang lama, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo memerintahkan seluruh jajarannya untuk menindak tegas pinjol ilegal yang telah merugikan masyarakat. Perintah ini disampaikan Sigit untuk menindaklanjuti arahan Presiden Joko Widodo. Kejahatan pinjol ilegal sangat merugikan masyarakat sehingga diperlukan langkah penanganan khusus. Lakukan upaya pemberantasan dengan strategi preemptif, preventif, maupun represif, kata Sigit dalam memberikan pengarahan kepada Polda jajaran melalui video conference di Mabes Polri Jakarta, seperti dalam keterangan tertulis Selasa 12 Oktober. Perintah Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo kemudian dilaksanakan oleh jajarannya. Sejumlah lokasi di berbagai wilayah yang menjadi kantor pinjol digebrek pihak kepolisian. Polres Metro Jakarta Pusat menggerebek kantor pinjol ilegal di Ruko Sedayu Square, Cengkareng, Jakarta Barat. Di lokasi tersebut, polisi mengamankan puluhan orang. Benar, saat ini masih kami lakukan pemeriksaan, ujar Kapolres Metro Jakarta Pusat Kombes Hengki Heriadi saat dihubungi detik.com pada Kamis 14 Oktober. Total ada 56 orang yang diamankan polisi di ruko tersebut. Mereka merupakan karyawan perusahaan pinjol tersebut. Total yang diamankan ada 56 orang, ucap Hengki. Setelah dijakbar, polisi menggerebek kantor pinjaman online ilegal di ruko di perumahan elit di Kota Tangerang. Kantor pinjol ilegal yang digerebek tersebut berada di Grand Lake City, Ruko Crown Block C17. Benar, ini terkait pinjol ilegal. Anggota sudah di lokasi, kata Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Yusri Yunus saat dikonfirmasi pada Kamis 14 Oktober. PT Indotekno Nusantara yang digerebek polisi bergerak dalam bidang jasa kolektor atau penagih utang pinjol. Hari ini kita menggerebek PT ITN yang merupakan kolektor penagihnya, kata Kombes Yusri Yunus kepada wartawan di lokasi. Polda Jawa Barat menggerebek kantor perusahaan pinjol ilegal di Kota Yogyakarta, DIY. Sebanyak 83 orang debt collector diringkus. Perusahaan pinjol ilegal yang digerebek Polda Jabar berada di sebuah ruko lantai 3, Jalan Prof. Herman Yohanes Samirono, Catur Nunggal, Kecamatan Depok. Polisi menggerebek tempat tersebut pada Kamis 14 Oktober. Penggerebekan ini dilakukan tim Subdit 5 Cyber Ditreskrimus Polda Jabar bekerjasama dengan Polda DIY. Mengungkapkan ini sendiri berawal dari laporan seorang korban bernama Teddy Mulyadi ke Polda Jabar. Hasil kerjasama dengan Ditreskrimus Polda DIY dan penyelidikan terhadap kantor tersebut, tim mendapatkan sebuah fakta bahwa benar adanya penyelenggaraan penagih pinjaman online, ujar Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Jabar, Kombes Arif Rahman. Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus Bareskrim Polri menggerebek 7 kantor sindikat pinjol ilegal di Jakarta. Sebanyak 7 orang diamankan dari kantor pinjol ilegal di Jakarta Utara dan Jakarta Barat.
benar bahwa telah dilakukan kegiatan itu dan saat ini orang-orangnya dalam pengembangan dan pendalaman untuk ke jaringan lain atau sindikasi lain, ujar Dirti Bidexus, Bareskrim Brigjen Helmi Santika saat dimintai konfirmasi. Helmi menjelaskan, penggerebekan itu dilakukan di Pantai Indah Kapuk, penjaringan apartemen Taman Anggrek, apartemen Laguna Pluit, apartemen Green Bay Pluit, dan dua lokasi di Cengkareng, Jakarta Barat. Penangkapan berlangsung pada Selasa 12 Oktober sekitar pukul 3 dini hari. Helmi membeberkan peran para pelaku, menurutnya mereka bertugas sebagai penagih hutang. Hingga operasi SMS blasting dari penggerebekan itu, turut disita sejumlah barang bukti yakni laptop, CPU hingga ratusan SIM card. Diduga para pelaku ini yang bertugas sebagai desk collection dan SMS blasting, ucapnya. Diketahui juga pada waktu itu ada seorang ibu dari Depok berinisial Y berani menyurati Jokowi. Dia meminta orang nomor 1 di Indonesia itu untuk memberantas fintech ilegal. Ternyata Y yang merupakan orang tua tunggal itu terjebak dalam lingkaran setan usai terjerat 99 aplikasi pinjol. Kondisinya semakin buruk karena ibu anak satu itu mengidap kanker. Surat kami kirimkan kepada Ketua Satgas Waspada Investasi dengan tembusan kepada Bapak Presiden RI, kata kuasa hukum Y, Slamet Yuwono, kepada wartawan pada Senin 2 Agustus yang lalu. Slamet dan kawan-kawan mendampingi Y secara pro bono karena tergerak atas dasar kemanusiaan. Selain menyurati Presiden Jokowi, Y juga menyurati Ketua Komisi 9 DPR, Menteri Komunikasi dan Informatika, Ketua Dewan Komisioner OJK, Kapolri, dan Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia. Dalam suratnya, Y meminta pemerintah melakukan investigasi atas keberadaan 99 pinjol yang telah menjerat dan mengintimidasi Y. Bahkan ada 3 pinjol ilegal yang melakukan jual beli data pribadi Y. Padahal Y tidak pernah meminjam, tapi ditagih. Misalnya pada Agustus 2021, masyarakat dihebohkan dengan adanya pegawai bank perkredititan yang memilih mengakhiri hidupnya dengan gantung diri. Setelah itu diketahui bahwa dia bunuh diri karena terjerat pinjol. Korban ditemukan gantung diri di kantornya pada Senin 23 Agustus. Korban juga sempat diajak pulang oleh temannya pada Sabtu, namun korban enggak diajak pulang dan memilih tidur di kantor. Diketahui utang terhadap pinjol mencapai 23 juta, bahkan hanya pinjol. Ternyata pegawai itu juga memiliki utang sejumlah nasabah bank dan temannya. Ditemukan selembar kertas yang bertuliskan daftar orang yang diutangi. Seorang guru TK di kantor di Malang diteror puluhan debt collector pinjol. Akibat hal itu dia dipecat dari tempatnya mengajar, kehilangan teman hingga nyaris bunuh diri. Saat itu dia meminjam uang di pinjol untuk biaya kuliah S1 sebesar 2,5 juta. Dia meminjam di pinjol 1,8 juta namun yang cair hanya 1,2 juta. Pinjol beralasan untuk biaya administrasi dan bunga. Kemudian dia meminjam lagi di sejumlah aplikasi lainnya. Presiden Joko Widodo menyinggung masalah pinjaman online pinjol yang belakangan marak di masyarakat. Presiden pun gerah dengan praktik financial teknologi fintech khususnya yang ilegal dan kerap merugikan tersebut. Dari informasi yang diterimanya, pinjaman mudah berbasis daring ini telah menjerat nasabah kalangan bawah karena bunganya tinggi. Populernya, tren pinjol harus dijaga, disampaikan edukasi yang baik dan benar kepada masyarakat. Saya mendengar, masyarakat bawah yang tertipu dan terjerat bunga tinggi oleh pinjaman online yang ditekan dengan berbagai cara untuk mengembalikan pinjamannya, kata Jokowi saat memberikan sambutan pada acara OJK Virtual Innovation Day di Istana Negara, Jakarta, Senin 11 Oktober yang lalu. Dalam acara yang juga dihadiri Ketua Dewan Komisioner OJK Wimbo Santoso, perwakilan Asia Development Bank dan World Bank itu, Jokowi pun berbicara panjang lebar mengenai gelombang digitalisasi keuangan. Berbicara mengenai Indonesia, kepala negara bilang, fenomena tren instrumen keuangan berbasis digital tumbuh sangat cepat. Bahkan, masa pandemi yang sudah berjalan hampir 2 tahun belakangan mempercepat perubahan perilaku masyarakat. Kini dompet digital sebagai alat pembayaran, bank digital, asuransi digital, hingga berbasis syariah digital bertebaran di mana-mana. Hanya dengan sentuhan layar, masyarakat bisa mengakses layanan keuangan. Oleh karenanya, perkembangan yang cepat ini harus dijaga, harus dikawal, dan sekaligus difasilitasi untuk tumbuh secara sehat untuk perekonomian masyarakat kita, ujar Jokowi. Momentum ini harus berjalan juga sejalan dengan pembangunan ekosistem keuangan yang kuat dan berkelanjutan. Ekosistem keuangan digital yang bertanggung jawab dan punya strategi mitigasi risiko, jelas Jokowi.
Hal ini perlu karena mencegah timbulnya persoalan hukum dan permasalahan sosial demi semata-mata memberi perlindungan kepada masyarakat. Dan untuk persoalan itu, Jokowi juga meminta perhatian OJK selaku otoritas pengawas. Saya titip kepada OJK dan para pelaku usaha dalam ekosistem ini untuk memastikan inklusi keuangan yang kita kejar yang harus diikuti dengan percepatan literasi keuangan dan literasi digital agar kemudian inovasi keuangan digital memberikan manfaat bagi masyarakat luas.